Universitas Trisakti, tempat kami menempuh pendidikan akademis sekaligus belajar berdemokrasi. Kami telah menorehkan sejarah yang tak boleh terlupakan. Tugu ini berdiri, mengingatkan kita semua akan arti sebuah perjuangan. Saya waktu itu baru setahun lulus dari Trisakti. Saya bekerja sebagai reporter untuk The Sydney Morning Herald dan The Age Melbourne. Koran Australia terkemuka. Tiba-tiba saya dihalau, kami semua wartawan media dihalau. Bahkan saya sempat diacungi senapan laras panjang tepat ke dahi saya. Minggir! Saya lari seperti tikus dikejar kucing. Karena Trisakti didirikan oleh Presiden Soekarno dengan nama Trisakti, itu mempunyai makna yang besar untuk cita-cita bangsa dan negara. Aktivitas Trisakti pada saat 98 tidak bisa dilepaskan daripada situasi nasional sebelum tahun 98. Dan tahun 97 banyak PHK terjadi yang menyebabkan banyak anak-anak sekolah terancam putus sekolah. Ada lonjakan pelemahan nilai rupiah terhadap US dollar dari 2.400 sampai tembus 17.000. Situasi ekonomi yang semakin berat mengakibatkan hampir seluruh rakyat menjerit dengan harga-harga yang melambung tinggi. Masih suatu Trisakti menengah atas, tapi kami terkena juga dampaknya. Pemilu itu hanya instrumen dan hiasan aja untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru, kekuasaan Soeharto. Partai yang menang harus warna kuning. Yang lain, partai yang lain, PDI pada saat itu dan P3 hanya sebagai partai penggembira aja. Hanya melengkapi seolah-olah itu merupakan pemilu. Kami Forum Kota sudah menolak hasil pemilu 97. Kami sudah menganggap hasil pemilu 97 cacat moral, cacat hukum, dan cacat politik. Soeharto kembali menjadi Presiden Indonesia saat itu dan mengangkat putri tertuanya, Siti Hadianti Rukmana, menjadi Menteri Sosial di kabinetnya. Nepotisme semakin membabi buta. Rakyat mulai gelisah, tapi saat itu kebebasan berekspresi masih terrepresi. Awal-awal itu saya dan teman-temannya si Mute itu bikin aksi demo. Paling cuma 5 orang, 10 orang. Titik kemuakan yang terjadi di era Orde Baru. Yang memicu kami dari mahasiswa Trisakti saat itu memulai orasi-orasi terlebih dulu, waktu itu di dalam lingkungan kampus terlebih dulu. Banyak yang mencibir, banyak yang mentertawakan, tapi tidak membuat kita menjadi surut. Jadi 12 Mei itu nggak tiba-tiba langsung begitu banyak. Ada proses yang dilalui, kemudian juga ada konsolidasi di masing-masing fakultas untuk membuat kepedulian yang sama. Bahwa kita, mahasiswa Trisakti, harus punya kepedulian yang sama dan mulai bergerak. Dan pergerakan mahasiswa Trisakti mempunyai ciri. Cirinya adalah 3 pergerakan yang dilakukan. Yang pertama adalah pergerakan intelektual, pergerakan moral, dan pergerakan sosial. Perlahan tapi pasti, mahasiswa Trisakti bergerak, mengikuti panggilan nurani. Kami semakin kompak berorasi, bersatu melawan represi 32 tahun berkuasanya Orde Baru. Kita ambil 20 Mei 1998, tetapi ternyata kemungkinan akan terjadi suatu aklamasi atau suatu pergerakan yang lebih besar dari oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, kita curi start di situ. Yaitu kita ambil tanggal 12 Mei 1998. Di saat itu saya sudah mulai khawatir karena beberapa alumni ada yang mengatakan bahwa hati-hati Trisakti jangan sampai keluar kampus. Bisa Trisakti kabarnya akan menjadi tumbal. Polisi udah mulai mengawasi aksi-aksi kami. Negosiasi cukup alot untuk kami bisa keluar kampus, tapi ada bunga mawar yang dibagi-bagikan.
karena pada saat itu pihak aparat yang menjaga demo ini sudah menyatakan bahwa pukul 17 atau pukul 5 sore demo ini harus di stop, mahasiswa harus kembali ke dalam kampus. Dan kami pun menyepakati. Tiba-tiba dari arah kantor wali kota Jakarta Barat, riuh sekali teman-teman yang di sana lari masuk menuju kami. Masuk gerbang. Semua lari, semua saya juga ikut lari. Saya ikut lari masuk ke dalam, kemudian semua teman masuk ke dalam. Dan ada teman yang bilang, gerbang tutup. Jadi kami semua, dan gerbang itu entah kenapa saya itu macet ya, susah sekali. Tapi akhirnya berhasil ditutup. Ada teman-teman yang masih nggak puas, lari ke depan, lempar batu, mundur lagi, lari ke depan, lempar batu. Itu masuk semua, dan aparat mengejar kami semua. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri persis di sebelah kiri saya, dekat sekali dengan saya, berteriak-teriak ke... ditujukan kepada kami, teriakan-teriakan yang sangat provokatif. Dan pada saat itu karena saya ada persis di sebelah orang ini, maka saya pertama kali yang memukul orang ini. Kemudian teman-teman dari belakang langsung teriak, provokator, segala macam. Dan kita berusaha menangkap orang ini. Tapi orang ini kemudian berhasil melepaskan diri, dan kemudian dia langsung lari ke arah depan kita, masuk ke barisan aparat yang berjaga. Dalam hitungan detik, tembakan aparat dilepaskan ke mahasiswa. Situasi chaos. Mahasiswa berhamburan, kebingungan mencari perlindungan. Pak Masendro sendiri yang kena tembak pada saat itu. Saya tidak tahu Hendro ada di mana, tetapi yang kita lihat di situ ada yang ketembak dengan peluru karet, ada yang ketembak dengan peluru kaca. Saya sendiri pun kena gas air mata, ya, sampai gas air mata itu terhirup sehingga saya tidak bisa bernapas. Saya digotong sama teman, ya, ke dalam ruangan senat, dan ruangan senat itu banyak bergeletakan teman-teman yang terkena gas air mata. Pada saat itulah saya bisa bergabung dengan beberapa kawan. Dia berkata bahwa Tom, ada berita bahwa 4 orang teman-teman kita ketembak, meninggal, ya kan, mati. Saya kaget sekali. Ketika saya dioperasi di rumah sakit Sumber Waras dalam keadaan yang memang sudah lemah, saya berusaha bangun dari tempat tidur saya, menunjukkan kepada kedua orang tua saya bahwa saya masih hidup, saya masih bersemangat. Tapi karena namanya ibu yang melihat anaknya tertembak ketika itu, saya menjaga perasaan beliau. Apalagi saya miris ketika di rumah sakit saya melihat di film-film yang ada di TV ketika itu bahwa kawan-kawan kami berguguran kena peluru tajam. Trisakti berduka. Indonesia berduka. Media dan masyarakat mengecam tindakan semena-mena aparat. Mayoritas mendesak agar ABRI dan polisi berpihak pada mahasiswa. Berpihak pada kemanusiaan. Bendera setengah tiang dikibarkan hampir di seluruh halaman rumah. Seluruh Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang untuk berbela sungkawa. Saya merasa baru situ saya sedih, takut dan marah gitu. Saya marah dan saya juga masih
punya banyak tanda tanya, berapa orang teman saya yang tembak mati, berapa orang teman saya yang hilang. Di tengah suasana duka, aksi provokasi terus dilakukan. Penjarahan, perusakan toko, pembakaran terjadi di mana-mana. Bahkan, pemerkosaan juga terjadi. Isu SARA menghantam saudara-saudari kita yang keturunan Tionghoa. Dari tanggal 13, 14, 15, kerusuhan Jakarta terjadi. Saya tidak bisa pulang. Jalan menuju ke daerah rumah saya, banyak terjadi kerusuhan massa. Saya menginap di kampus. Saat itu saya sebel banget sama para politisi yang datang ke kampus. Saya mikir mereka mencari panggung di bawah darah para mahasiswa. Mereka ambil mic di sana. Mereka melakukan crimes against humanity. Saya sempat naik ke gedung Sarif Tayyab. Saat itu salah satu gedung yang paling tinggi di kampus. Saya lihat, saya naik ke atas atap. Semua Jakarta gelap. Banyak terjadi pembakaran. Banyak asap-asap tebal hasil pembakaran. Saya bilang, kenapa harus jadi begini gitu. 12 Mei itu sudah cukup fatal, tapi kenapa terus berlanjut bergulir menjadi semakin parah. 18 Mei, 19 Mei, 20 Mei, mahasiswa semua berkonsolidasi menduduki gedung DPR-MPR. Sanalah kita mendorong DPR-MPR untuk menyuarakan reformasi total dan turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Reformasi membuka kebebasan orang berpendapat. Reformasi membuka kesempatan orang untuk banyak berbicara. Yang dulu kritis hanya cuma mahasiswa. Sekarang orang bisa berbuat dan berkata apa adanya. Anak-anak saya dan anak-anak bangsa harus ingat bahwa itu adalah perjuangan jutaan mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk mencapai demokrasi yang sekarang ini. Kalau demokrasi masih seperti di zaman Orde Baru, nggak akan mungkin lahir orang-orang seperti Jokowi dan yang lainnya itu. Mereka datang dari kalangan biasa, mereka datang sama seperti kita, dan orang-orang baik, orang-orang biasa punya kesempatan untuk bisa maju memimpin negeri ini. Dan saya menyayangkan teman-teman saya yang waktu itu ada bersama saya, bersama kami, tapi kini berbalik, ada di seberang. Saya nggak yakin mereka lupa. Kejadian itu sulit untuk bisa dilupakan. Kita selamatkan reformasi ini. Reformasi ini bukan sesuatu yang mudah dicapai. Reformasi ini mengorbankan darah dan air mata, juga nyawa. Jangan sampai terulang lagi. Jangan biarkan para pelaku itu kembali bercokol mengambil alih demokrasi kita. Jokowi lah sebenarnya anak yang lahir dari era reformasi. Dan reformasi itu menghasilkan
salah satu anak kandungnya adalah presiden kita saat ini, Joko Widodo. Dia adalah produk dari demokrasi yang telah begitu mahalnya kita capai. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Trisakti punya saham besar dalam mempertahankan demokrasi. Demokrasi berdasarkan Pancasila itu sistem yang sudah kita pilih dan akan kita pertahankan mati-matian. Dan caranya adalah dengan memenangkan Joko Widodo. Cukup sekali saja 12 Mei. Dan itu harus selesai semua. Tiada lagi darah. Tiada lagi amarah. Tiada lagi air mata. Bangunlah Trisakti. Jangan seperti dulu lagi. Terlena dan hampir lupa dalam mimpi-mimpi seorang sarjana. Cukup sekali saja 12 Mei. Dan itu harus selesai semua.